Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi memerintahkan kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Sebagaimana dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadhihi ladzat ay al-maut." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur segala kenikmatan yaitu kematian. Dan ternyata sehari dalam 24 jam kita diingatkan dengan kematian ini. Di antaranya, di antara doa bangun tidur adalah kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dari sejak bangun tidur kita diingatkan dengan yang namanya mati. Doa bangun tidur alhamdulillahilladzi, segala puji hanya milik Allah yang telah ahyana, menghidupkan kita, ba'dama amatana, yang telah mewafatkan kita. Sampai kita tidur lagi, kita membaca doa mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Demikian pula dalam solat kita, kita senantiasa diperintah Nabi untuk membaca di dalam solat kita, berlindung dari fitnah dan dari azab kubur. Nabi SAW mengatakan, idza kana ahadukum fi tashawudil akhir falyata'awad billahi min arba'. Apabila kalian berada di tasawuf akhir, maka berlindunglah kalian kepada Allah dari empat hal. Min adabi jahannam, wa min adabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syari fitnatil masihi dajjal. Berlindunglah kepada Allah dari empat hal, kata Rasulullah. Dari adab neraka jahannam, dari adab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan dari fitnah al masihi dajjal. Ini menunjukkan betapa setiap kita wajib untuk mengingat kematian, yang konsekuensi mengingat kematian bukan sekedar ingat mati, tapi konsekuensinya adalah al-isti'dadu lil maut, yaitu mempersiapkan kematian. Maka bersiaplah, karena kematian bisa datang hari ini, bisa besok, bisa lusa, menimpa siapapun, yang tua, yang muda, yang sehat, yang sakit. Allah Ta'ala mengatakan, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kalian tetap akan dikejar yang namanya kematian, walaupun berada di atas benteng, di atas bangunan yang kokoh. Maka kita tidak akan bisa luput dari kematian, maka persiapkanlah sebelum kematian itu datang menjemput kita. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.